Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Siap! Hop! Penghormatan kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor Upacara Pelantikan dan Surat Terima Jabatan Kesatuan Polisi Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan periode 2022-2023 Jumat 2 September 2022. Siap mulai. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pertama, mengadakan pengalaman pada ilmu masyarakat yang namanya tercantum dalam kolom pengambilan keputusan ini.
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal lebih tegak dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seluruh ditetapkan di pada tanggal 1 September 2020 Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Dr. Ramayanti BCP SH MSc NIB 1969-0426-1992-032-001 dicap dan ditanda tangan. Kesatu, Taruna Utama Hambali Devri Gustiantono SDP 4122 Jabatan Lama Polkar Protokol Jabatan Baru Komandan Polisi Taruna. Kedua, Taruna Utama Fadia Zahira Rahman SDP 4071 Jabatan Lama Polkar Absensi Jabatan Baru Kasih Absensi. Ketiga, Taruna Utama Nastalia SDP 4043 Jabatan Lama Polkar Administrasi dan Pelaporan Jabatan Baru Kasih Administrasi dan Pelaporan. Keempat, Taruna Utama Martial Teddy Marlisa SDP 4034 Jabatan Lama Polkar Keamanan dan Ketertiban Jabatan Baru Kasih Keamanan dan Ketertiban. Kelima, Taruna Utama Iqbal Syekhul Hakur Rahman Syah SDP 4026 Jabatan Baru Kasih Penjagaan. Keenam, Taruna Utama Dwi Irfandi Rusi SDP 4069 Jabatan Baru Kasih Protokol. Sampai dengan nomor 36 Taruna Muda Iko Mawira Dharma Setan SDP 4826 Jabatan Baru Polkar Protokol. Kepada Komandan dan Anggota Kesatuan Polisi Taruna mengambil tepi. Berkong, tetap, maju. Jalan. Bahwa saya diangkat pada jabatan ini untuk diangkat pada jabatan ini
dengan seluruh-seluruhnya. Serta menjalankan perintah Konstitusi dengan seluruh-seluruhnya. Bahwa saya.
Ambil semua jabatan telah melaksanakan. Laporan selesai. Balik tepat. Balik tepat. Balik kanan. Langkah maju. Jalan. Silaturahmi bisa berkumpul di auditorium lantai 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang kita banggakan, terutama dalam rangka pelantikan Kesatuan Polisi Taruna untuk periode jabatan 2022 sampai dan amanah yang diberikan ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Jadi jadikan sebagai anak belajar, ya, namun tanpa meninggalkan ancar prasetya tahunan kolektif kelima, yaitu tekun dalam belajar. Jadi yang utamakan tentu saja tugas anda semua, terutama di kota adalah belajar. Ya. Jadilah tahunan dan tahun ini yang dapat dijadikan sebagai role model bagi senior serta rekan dan juga para juniornya. Menjadi kita untuk para pembina sebagai garda terdepan dalam masa pembinaan kelembagaan. Melalui prosesi, jadi pertanyaannya di sini ya, saya juga menyapa juga yang ada di Tangerang, ya, alumni yang ada di Tangerang. Terima kasih saya sudah diundang karena kemarin pada waktu pelepasan OPTK saya pikir yang hadir itu hanya di kampus Tangerang, tapi rupanya ada juga di kampus Jambi. Ya, saya ulangi bahwa ya sebagai garda terdepan, ya artinya kota ini juga menjadi mitra ya, untuk para pembina ya, sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pembina ketahanan. Melalui prosesi pengambilan sumpah atas nama Tuhan, ya, kalau sudah ada atas nama Tuhan, ya ini janji Anda terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Hati-hati, ya. Maka tanggung jawaban kalian tidak hanya kepada organisasi, namun juga kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Karena itu harapan saya para pengguna yang luar biasa pekerjaannya, ya ini sangat mulia. Ini selain tugasnya memberikan akan memberikan apresiasi dan Tuhan juga akan menjadikan ini sebagai amal soleh ya, mendapat pahala. Dan saya ucapkan ya terima kasih ya untuk pengurus sama atas kerjasama dan kontribusinya yang sangat baik sehingga dalam pengurusan periode 2021 sampai dengan 2022 dapat memberikan kemajuan dan menginspirasi untuk periode yang baru. Sekali lagi ya kepada dan mantan dan kota ya, dan seluruh anggotanya saya ucapkan terima kasih ya, atas dedikasinya sebagai dan maupun sebagai anggota kota. Dan sekali lagi saya ucapkan juga selamat atas terpilihnya sebagai anggota Kesatuan Polisi Taruna, semoga dapat menjadi anggota yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Ya, jadi boleh dan mengambil contoh kepada dan maupun anggota portal yang lama bagi anggota portal yang baru dan anggota portal yang baru. Peserta upacara yang saya banggakan, saya pesan dan pesan kepada taruna dan taruna saya, jadilah dengan mengedepankan kaitan pastinya taruna kolektif dan mematuhi peraturan kehidupan taruna yang ada. Ya sebab hati-hati ya, taruna juga selain tadi tugas belajar ya untuk mencapai nilai akademik. Ya jangan lupa taruna penilaiannya bukan hanya nilai akademik, tapi juga nilai kepribadian. Oleh karena itu wajib taat kepada seluruh aturan ya, berkaitan dengan sikap, perilaku, disiplinan para taruna. Ya kita bukan ingin mendapatkan orang yang cerdas, tapi orang yang punya akhlak yang mulia. Itu kelebihan dari lulusan kolektif ya terhadap kader-kader yang nantinya sebagai calon-calon pemimpin di masa depan. Jadi kecerdasan itu bukanlah satu-satunya kompetensi yang diharapkan oleh tapi yang paling penting sekali lagi saya ingatkan akhlak dan akhlak sikap ya sikap kemudian tutur kata perilaku yang baik yang sampai saya tahun depan atau tahun ini juga di depan tidak lagi mendengar ada taruna yang kemampuan disiplin cukup sampai di situ. Tapi ternyata masih ada khusus-khusus ini buat contoh yang sudah
yang mendapatkan ya sanksi dari disiplin para taruna yang tidak ya melaksanakan ya kepatuhan terhadap tata tertib dan hukum yang berlaku di politeknik di masyarakat. Jadi setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, ya. Dan mereka memberikan dan tetap semangat bagi taruna dan taruna saya sangat cintai. Dalam yang jelas, ya, tolong kita kembangkan sinar di dalam masing-masing. Ya, untuk semangat, ya, berjuang dalam rangka mencapai pendidikan di politik. Niatkan, ya, dengan mindset yang positif, hati yang bersih untuk terus ke depan, ya, mencapai cita-cita kita, lulus dengan nilai yang baik dan menjadi orang yang betul-betul diharapkan ya sebagai kader masyarakat dan masyarakat. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh pembina kalian tentu saja ada maksud dan tujuan, ya, bukan hanya mendukung, ya, bukan hanya sifatnya punishment. Tapi semuanya dalam rangka memberikan pembelajaran, ya, pada taruna. Jadi mengingat kita masih menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas, maka saya mengimbau juga ya kepada seluruh taruna untuk tetap menjaga fisik dan kesehatan, ya. Yang utama juga kesehatan jangan dilupakan. Pola hidup, pola makan, ya, tetap diatur. Air minum, ya, jangan sampai tidak minum karena menurut ya katanya permen kesehatan ya, tentang kesehatan bahwa orang hidup itu harus cukup air yang mineral dalam tubuh sebanyak 2,5 liter. Lalu saya juga mengimbau kepada seluruh taruna untuk tetap sekali lagi menjaga fisik dan kesehatan, patuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditunjukkan. Jangan sampai karena kelalaian ya, kelalaian juga ya, kita membahayakan orang-orang di sekeliling kita. Ya, tetap untuk pakai masker ya, meskipun ya di asrama ya, selalu ya menjaga juga mencuci tangan ya, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Boleh berkumpul dan berdiskusi tapi tetap juga menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kepada seluruh taruna yang baik yang ada di sini, ya, di Gadul maupun yang ada di kampus Tangerang, ya, tetap taat kepada peraturan kehidupan taruna. Yang saya tahu, ya, kalian sebetulnya yang di Tangerang juga sangat berat karena berada di tempat kos masing-masing. Walaupun jauh dari pemantauan, saya yakin para pembina tetap menjaga, ya, mengawasi kalian, ya, tetap jaga kedisiplinan, taat terhadap aturan, maupun menjaga harmonisasi di lingkungannya. Jangan sampai nanti ada yang pemilik kos-kosan itu melapor ke saya bahwa tarunannya sangat tidak punya sikap perilaku yang baik. Mungkin bawa motor, mungkin suaranya besar, gitu ya, mengganggu sekelilingnya. Ya, sekali lagi, kalau menyesuaikan diri, kita harus pandai beradaptasi di mana kita berada di lingkungan kita. Kemudian, nah ini ya, terus mengasah diri ya dalam situasi dan kondisi apapun, guna menempatkan diri menjadi individu insan pengayuman dan yang tangkat tanggung dinas dan prestasi. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada yang baru dilantik. Semoga Tuhan selalu melindungi ya kalian ya, kemudian semoga bisa mengemban amanah baru ya sebagai dan maupun anggota Polisi Taruna Politeknik Tunggu Pangasara. Demikian saya akhiri, ya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya untuk bisa melaksanakan kegiatan upacara ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu bagimu negeri dari Marskol TNI. Dosa para pejuang dan pendahulu kami, tempatkanlah kami dan mereka semua dalam
dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Terimalah amal dan ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.